Assalamualaikum Mbak Raya, cuma ada mah bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Mbak Raya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dengan biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Raya, hari ini AA akan mengantar anak AA si bungsu pergi ke sekolah, mengantar ke sekolah, yaitu di SMP yang ada di pusat kota Tasikmalaya, di alun-alun. Karena itu yuk kita sambil kita lihat di kota Tasikmalaya di pagi hari, Mbak Raya. Ini adalah barusan di perempatan Cisumur Ngemplang, Mbak Raya ya. Ini adalah jalan Perintis Kemerdekaan dari lampu lalu lintas. Barusan itu sekitar 3 atau 4 km kita ke arah persimpangan Padayungan, Mbak Raya. Sekarang ini pukul 6.45, Mbak Raya. Pukul 7 kurang 4, karena terlihat kesibukan di jalanan. Ada yang mau pergi bekerja, sekolah. Tapi untuk kota Tasikmalaya masih sekolah, Baraya ya, masih memperlakukan PTMT, Baraya, atau pembelajaran tatap muka terbatas, seperti halnya anak AA itu dalam satu minggu sekolahnya cuma 2 hari, Mbak Raya, itu hari Rabu dan hari Kamis. Sekarang hari Kamis, jadi terbatas dalam artian digilir. Nah, kebetulan mungkin rombelnya banyak, jadi 2 hari 2 hari. Kita ada di Jalan Cagak, Mbak Raya. Alhamdulillah lancar. Biasanya itu kalau ini lokasi itu juga macet. Dan jalanan pun padat, ramai lancar. Pasar Padayungan sebelah kanan itu pemberhentian bis untuk menuju ke arah Tasikmalaya. Nah, di depan kita ketemu lagi dengan lampu lalu lintas, masih dan stopan Padayungan. Baraya Jalan Siliwangi ada 2 universitas besar, termasuk salah satu universitas negeri, yaitu Universitas Siliwangi, dan di bawah naungan UNSIL ada universitas juga yang namanya Universitas Perjuangan atau UNPER, Baraya. Nah, kita masuk ke
kawasan tertib lalu lintas jalan itu toko apa lah ya, inilah toko ada di kota Tasikmalaya Baraya. Ini panjang jalan ini ada mungkin 5 atau lebih sampai ke Masjid Agung Baraya. Masjid Agung belum terang. Di sini terdapat beberapa pusat kuning di perkumpulan, makanya kemarin waktu PKM ini tutup, jadi bisa masuk barang sekarang kembali normal. Nah ini ada plaza, siap plaza berada di belakang kiri. Ada hotel beberapa, hotel ada rumah sakit swasta terkenal, yaitu TMC Baraya, kelihatan di depan. Jadi kalau hotel sebelah kiri Baraya. Kalau di sebelah kanannya itu ada hotel bintang 4, namanya Grand Metro Baraya. Jalan Tentara Pelajar Baraya. Nah, kalau ke kanan itu ke komplek olahraga Dadaha. Komplek olahraga Dadaha ke kanan ke sini. Ini Jalan Tentara Pelajar. Kalau dulu namanya Jalan ke rumah sakit umum Dokter Sukarjo Baraya. Ini masih di jalan alun-alun Baraya, alun-alun Kota Tasikmalaya. Kita di depan itu ada apa ya, bro? Pembuatan saluran air apa? Oh, habis-habis.
sini bahaya, tekanan bahaya. Di sini set. Nggak bisa. Oke, kita putar balik ya. Jadi diperbaiki drainase saluran airnya. Sampai sini aja dulu. Ya deh, hati-hati. Nah, kita kembali lagi baraya. Ini lagi diperbaiki, gorong-gorong ya, saluran airnya baraya. Ini lagi sedang kompak baraya di wilayah selatan itu demikian. Jadi jalan. Baraya ya, Kapen alun-alun ya, itu bapak polisi lagi bertugas baraya mengatur, melancarkan ya, lalu lintas, polisi lalu lintas. Kita kurang akan ke Jalan Sutisna Senjaya ke depan baraya. Lumayan di sini cukup lama baraya ininya, waktunya setiap lampunya gitu, masuk lampu merahnya, karena mungkin ini termasuk yang paling padat di kota Tasikmalaya. Keliling-keliling kota Tasikmalaya di pagi hari baraya, sembari tadi kan mengantar anak sekolah pulang, kita coba beberapa jalan menuju pulang baraya ya, supaya baraya tahu khususnya yang di luar kota Tasik. Bukan lama baraya ya. Nah, ini Jalan Sutisna Senjaya Baraya. Di sini ada kantor yang cukup megah, yaitu kantor Bank Indonesia, sebelah kiri ini Baraya, kantor Bank Indonesia. Perfect. Kita akan jalan kanan di depan Baraya. Seetik baraya, nah tahu-tahu di depan kalau mobil sulit baraya ya. Kita akan belok kanan. Jalan Tanjung Jaya baraya ya. Jalan Tanjung Jaya. Ini ada kantor BPJS. Wah, ini baru kan. Di depan pun ada apa ya? Ada rumah sakit angkatan darat. Rumkit. Jalan Tentara itu Rumkit, rumah sakit DKT ya. Perkenalannya itu dengan DKT, dengan ejaan lama. Ini DKT itu Dinas Kesehatan Tentara, perjalanan masuk DKT tidak tidak dulu kerana DKT ini sebelah kanan baraya ini Rumkit, rumah sakit angkatan darat DKT. Kalau sebelah kiri ini adalah rumah dinas Kadim itu entah dan Brigif. Nah, ada dua Kadim Kadim kelihatan Rumkit. Nah, kalau di sana itu adalah kantor polisi militer. Baraya, kita akan belok kiri baraya.
gejala di Sabta Marga. Inilah adalah jalan Sabta Marga. Merupakan kompleks perumahan para prajurit TNI Angkatan Darat. Kalau ini itu adalah taman makam pahlawan. Sebelahnya itu di Kaweng, sebelah kiri itu pada ada di Sudirman. Yang lagi apa itu di sana? Itu taman makam pahlawan. Kita belok ke kanan. Ini adalah jalan Lasmi. Tahu nggak Baraya kepanjangan dari jalan Lasmi? Jalan Lasmi itu jalan Laskar Wanita ya. Jadi Lasmi jalan Laskar Wanita. Ini ada kantor PMI Palang Merah Indonesia di sebelah kanan nih. Kalau Baraya mau donor darah bisa ke sini konsultasi atau menjadwalkan yang misalkan kita mau mendonorkan darah kita bisa ke kantor PMI untuk masyarakat. Lumayan Baraya jaraknya itu antara rumah dengan sekolah kurang lebih ada ya 5 km Baraya. Jalan Cikalang Tengah, Baraya Cikalang Tengah. Jadi Cikalang itu banyak Baraya. Ada Cikalang Tengah, Cikalang Girang, Cikalang Pasantren. Ada ya, Cikalang Tengah, Cikalang Girang, Cikalang Pasantren. Kita belok kanan Baraya. Jalan Siliwangi ini Baraya ya, Siliwangi. Di depan ada apa, markas Brigif 13 Galuh Baraya. Cukup megah Baraya, kebanggaan warga, khususnya warga Kota Tasikmalaya dan seluruhnya bangsa Indonesia. Ini bangga ini. Ini nih markas Brigif 13 Galuh Baraya sebelah kanan. Dari apel pagi Baraya. Oke. Luas Baraya. Ke belakangnya itu asrama terkenal dengan asrama Nyantong ini. Nyantong asrama prajurit TNI Brigif. Brigif 13 Galuh. Di depan itu ada pertigaan Cilolohan. Kita akan ke kanan saja, betul ke kiri ada. Kita coba ke kanan. Kita masuk ke jalan peta.
dari Laswi, Laskar Wanita. Kalau peta itu tahu Pak Raya, bukan peta map, bukan. Jalan peta itu jalan pembela tanah air. Nah, dulu kan menurut sejarah kita punya apa namanya cikal bakal TNI itu dari peta Baraya, di mana anak muda Indonesia yang dilatih, dididik oleh tentara Jepang termasuk Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia itu kan bergabung jadi tentara peta, sehingga TNI kita tangguh ya, pendidikan tangguh dan peta pun jadi memberontak ya ke Jepang dan kita alhamdulillah merdeka. Nah ini adalah universitas, tadi disebutkan Universitas Perjuangan Pak Raya, UNPER ya. Universitas Perjuangan sebelah sampingnya itu adalah Universitas Negeri Siliwangi UNSIL ya. Jarang Pak Raya bisa gini ya. Alhamdulillah hari ini Kamis pagi sudah membawa Pak Raya semua jalan-jalan di kota Tasikmalaya dalam apa namanya cuaca yang cukup cerah ya, sejuk. Kiri kanannya ada pengembangan perluasan, bahkan ada perumahan lagi yang pintunya dari room ini gitu, dari perumahan ini. Dulu itu apa namanya itu, meskipun Winaya Jaya, terkenalnya dengan perumahan Aksa Jaya. Aksa Jaya, perumahan Aksa Jaya ini ada. Jadi jalan perumnya itu menghubungkan jalan Taman Sari dengan jalan Perintis Kemerdekaan. Ah, seperti pergi ke sini, sini motong gitu pada istilahnya. Bisa kalau ke sana ke jalan Cagak dan agak jauh bedanya mungkin 2 km. Nah, kita ke kiri ke jalan Perintis Kemerdekaan lagi, kita pulang ke ini jalan Perintis Kemerdekaan. Amplang Baraya itu rumah Adi Amplang Baraya. Amplang kelurahan Pasangan. Nah, ini Cisumur, kalau Cisumur tempatnya di sini Baraya. Masuk
Suka Awalu. Tidak serta merta belok kiri jalan terus barangnya. Kalau tidak ada rambu atau pemberitahuan boleh kiri boleh langsung, kalau tidak ada harus ikut lampu lalu lintas, kalau nggak salah poin demikian. Ini meskipun hati yang kiri belok kiri ikut lalu lintas karena tidak ada keterangan tulisan belok kiri boleh langsung, kata boleh kan? Nah diubah lalu lintas kalau nggak salah. Sentra bordir, nah, ini kepuranya baraya. Kalau mau belanja bordir, ini kota Walu baraya, ini kawasan bordir. Industri bordir, kota bordir itu di kota Walu baraya. Nah, ini sekarang mulai padat baraya. Di depan atau di kanan juga akan baraya. Mungkin untuk konten jalan-jalan di Padang Malaya kami sebagai ini cukup sekian. Kita udah sampai baraya nih, maaf di sini bis. Ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf yang sebesar-besarnya. Salam baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.